kan ya? Ya. Ini tuh, saya cuma mau di pengairan sama Bapak. Ini tanggul pengairan ini. Bekas-bekasnya ya? Iya. Turun masuk. Oh, bisa? Bisa. Relnya itu dicopot apa gimana, Pak, dulu? Apanya? Rel kereta apinya. Ya, dicopot semua. Copot sama pegawai PT Kereta Api? Itu pegawai atau Honda. Oh. Nah, maksudnya lewat sini nih, ya? Iya. Oh, ini rel setnya ini, di sini nih. Nah, menuju ke pabrik tekstil. Menuju pabrik tekstil. Nah, itu gedung apa itu, Pak? Gedung. Itu. Oh, yang tersisa. Kosong ini, Pak. Kosong. Ini pabriknya ya, bekasnya ya, Pak ya. Ini maksudnya jalur. Ini papamnya. Iya, maksudnya dapat sini nih. Terus ke sana. Oh, ini jalan Belanda ini. Iya. Iya. Oh, ini batu-batu balasnya masih ada ini, Pak. Ini. Ah, dulu kereta masuk sini enggak, Pak? Masuk. Masuk sini? Iya, gerbang ini. Oh. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah pengusuran kami. Permisi, kulon nuwun. Ini ngalai. Ini milik perusahaan tekstil. Yang tersisa hanya ini ya, Pak? Hanya ini. Kalau iya, iya. Mari kita kesana. Kantornya itu? Salah, boleh diantar ke kantornya di sana, Pak. Sudah jadi perumahan itu? Sudah jadi perumahan. Oh. Ada di kantor, ada tunggu pembakarannya ya. Nah. Ini asli peninggalan Belanda, Pak? Iya. Mantap. Nah, ini ada di sini ada tungkunya ya, Pak. Di sini, Pak. Iya, iya. Coba, Pak. Tungkunya. Ada tungkunya ya. Mantap. Sayang, sangat disayangkan sekali ini terbengkalai. Perusahaan tekstil mungkin pertama kali di Kota Tegal ya, Pak ya? Mulai mungkin ya. Iya, iya. Mungkin ini perusahaan yang pertama kali di Kota Tegal yang produksi tekstil. Tekstil. Karena era waktu itu semua perusahaan-perusahaan itu biasanya yang mempunyai orang-orang Belanda ataupun Taipan-Taipan. Seperti itu. Dulu siapa ya? Berarti Jepang masuk Indonesia masih operasi enggak, Pak? Oh, masih. 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 Oh. Berarti off benar-benar mati itu 92 itu. Mulai berarti ya 75 lah, 75. 75 udah mati total. Udah mati. Terus? Terus kelanjutannya itu terus berhenti. Kereta-kereta nggak bisa masuk ini. Berarti sampai 92 itu rel masih utuh. Ah, masih. Tapi setelah 92 ke atas rel udah hilang. Udah hilang. Oh, iya. Iya. Ini kan udah dirusak di orang-orang yang memiliki. Ada tawon das. Keren, Pak Arief. Belanda asli, ya. Inilah yang tersisa gudang PT Texin Tex Java Textile Indies. Mantap. Itu pintu geser model Belanda. Tungkunya mantap. Pak, ada tawon gas loh, Pak. Apa ya? Tawon itu muncul tuh loh, Pak. Oh iya.
Sangat disayangkan sejarah. Siap-siap. Komisi Klonwood. Nah itu ujung itu. Dua. Ini pos pertama, pos kedua masuk perusahaan. Oh ini dari jembatan itu tadi kan belok ya, belok. Ke sini. Ini. Terus sana. Sana, sana itu sana ke itu langsung perusahaan itu. Itu teksin itu. Iya. Berarti di sini relnya itu ada yang masuk sini, berarti ada cabang dua ya, satu iya. Lurus, satu belok sini. Ke sana masih banyak lagi nggak, Pak? Masih. Masih ada? Masih. Bekas-bekasnya ada? Ada. Apa, Pak? Itu, Pak? Ya, bekas gudang ini loh. Masih ada? Ada. Bisa ke sana nggak? Coba ke sana. Ya, mari, Pak. Itu mungkin dikontrak garmen sekarang. Dikontrak garmen. Bisa jalan nggak ini, Pak? Bisa jalan. Oh iya, mari, Pak. Oke, dari arah gudang ini, kita diarahkan ke sana sama bapak itu. Oke, saya ketinggal. Run. Semoga enggak ada ular. Tapi yang itu digunakan enggak, Pak? Yang depan itu digunakan enggak? Digunakan. Rupanya kontrak karena itu loh. Ini pohon apa bangunan, Pak? Ini buat perumahan ya. Ini dulu relnya lewat sini ya, Pak ya? Iya. Ya, hati-hati. Oh, perumahan. Oh, perumahan ya, Pak. Ini perumahan. Nah, ini pabriknya yang itu ya, Pak ya. Sepertinya terbengkalai juga, Pak. Iya. Enggak ditempatin. Enggak ditempatin. Saya mah enggak ditempatin. Ini bekas sawah, Pak, bangunan kecil ini. Dulu ya. Pos ya, pos jaga. Ini pos jaga ini. Oh. Iya, pos ini tulisannya, pos. Kita menuju ke pabrik teksin. Oh, ini jembatan ini, wah. Kita melewati jembatan kecil ini, selokan ya ini ya. Wah. Wow. Assalamualaikum. Bisa. Jadi ini pabrik teksinya dan ini perumahannya. Ini perumahan ini baru ini berdiri di atas lahan pabrik teksin. Oh iya itu. Wah, keren. Loh kok kayak bunyi apa blower? Bisa enggak, Pak? Bisa. Masuk. Hah? Ini kolam apa, Pak? Ya makanya ayo dicoba. Dilihat. Iya, saya dipandu. Apa ini? Kolam untuk
air ya Pak ya. Inilah pabrik yang terbengkalai peninggalan Belanda. Ya, Belanda tuh itu lebulutan itu loh Pak. Ciri khas sekali. Coba lihat dari depan, satu duduk. Mantap bro. Ini sekarang jadi apa Pak? Jadi apa sekarang? Itu Garmen. Oh Garmen juga. Namanya apa? PT apa? Ya PT Garmen. Garmen. Tapi bukan Texin. Bukan. Oh bukan. Jadi ini yang masih digunakan iya. Dan ini ya terbengkalai. Oh. Berarti rel dulu kereta mentok yang sampai sini. Sampai sini. Sini. Oh. Oh masuk itu pintu itu. Iya pintu. Oh berarti masuk ke dalam ini ya. Iya. Berarti ini semua warisan Belanda. Iya semua. Luas ya. Ini juga ini ada puing-puing bangunan ini juga bagian pabrik. Oh. Oke. Okay. Sampah. Sampah men. Ini yang terbengkalai lagi. Semoga tidak ada ular. Awas lihat bawah. Berarti ini kosong dari tahun 92 ya Pak ya? Yang dua mulai ya kosong. Oh ya lama juga ya. Assalamualaikum. Oke netizen, jadi ini bekas sinyal telegraf yang masih tersisa di bekas PT Texin Java Textile Indies. Jadi ini pabriknya sangat besar sekali areanya. Ini semua pabrik ini negara juga ada. Nah sebelah situ masih aktif digunakan. Saya nggak tahu nama pabriknya apa, intinya ini Garmen. Dan bangunan ini yang terbengkalai.
Oh, berarti dulu kereta masuk ke sini ya, Pak? Iya. Ngepol, mentok sampai sini. Sampai luar sana. Sampai luar? Iya. Tapi lewatnya dari gedung ini dalam ini. Iya, muter. Oh, mungkin rangkaian yang ngangkut itu tekstil. Nah, ini loh, Pak. Ini apa ini? Ya, ini. Nah, ini dua tong. Apa ini, Pak? Dulu buat apa ini, Pak? Masih ingat gak, Pak? Oh, saya kan enggak masuk-masuk ke sini. Oh. Kalau tekstil ada kayak gini buat apa ya? Saya juga enggak paham ya, Pak. Ada dua tangki di sini, gede banget. Yang tahu bisa komen ya. Tangki dua ini di pabrik tekstil itu buat apa? Untuk mencuci pakaian itu tekstilnya atau gimana ya? Ya biasanya nek ada jembatan berarti ada tangga di sekitar sini. Tapi ya kayaknya takut ya, Pak. Oh, takut ada ular ya. Memang ada. Oh, ada. Takutnya ada kobra apa gimana takut. Seperti ini soalnya kondisinya. Lah kalau ini apa, Pak? Gas apa ini? Wah, ini jalan kemana, Pak? Ini sana. Nah, ini jalan ini loh. Jalan sini. Sampai ke masjid tuh keluar. Oh, masjid. Iya, masjid. Oh. Inilah tangki di bekas pabrik Texin. Gimana, Pak? Pal-pal itu kan masih punyaan itu, punyaan Belanda itu. Ini kan bangunan baru yang masih tinggalan itu. Yang besi-besi itu? Itu yang udah dipakai, udah lagi sana jauh. Oh, terlalu jauh nanti, Pak. Oh, itu ada bangunan terbengkalai lagi, Pak? Banyak. Luas berarti, Pak, dulu. Berarti itu dulu terbesar setegal apa, Pak? Ini. Walah, pantas. Tapi yang dipakai sekarang cuma ini tok ya, hanya ini tok. Oh. Ah. Yang terbengkalai. Berarti ini akses ke masjid ini lewat sini? Terus jalan raya. Oh. Terus di sana ada itu tangki juga itu, Pak. Iya, terlalu jauh nanti kecapek. Ya, sampai sini aja. Iya. Lihat kemarin besar. Oh. Besar. Itu ada masjid, berarti di belakang masjid ada perumahan. Enggak ada. Enggak ada. Berarti itu masjid sendirian itu. Iya. Oh. Keluar sana. Masjid Baitul Amanah. Oh, itu gerbangnya itu. Berarti masjid itu inventarisnya ini, pabrik ini ya, Bu. Baitul Amanah. Saya kagumnya itu loh, Pak, bangunan sampai sana-sana itu loh. Iya. Terbengkalai ya itu. Itu yang terakhir itu di sana, iya, itu. Terakhir. Oh. Paling utara itu. Kalau itu tangkinya bukan dari besi itu, Pak, kayaknya. Dari apa ya itu? Cor-coran itu. Keretanya sampai sini enggak? Sampai sini. Sampai sini? Iya. Kalau bawa benang, bawa itu, bahan-bahan. Loh, nah ini ada pos lagi, Pak. Ada ini pos. Ini pos buat apa dulu berarti? Iya. Jaga perlintasan apa gimana? Juga itu. Kereta masuk.
Nah dulu rel itu mentok sampai mana? Masuk gedung itu enggak keretanya? Keretanya? Enggak. Berarti cuma sekitaran sini aja? Iya. Kok masjidnya sepi ya, Pak? Iya. Iya. Nah, ini lebih jelas tuh. Kalau ke sana apa, Pak? Ke sana. Ya bisa. Balik tadi. Iya. Waktu kita akan ekspor yang ke belakang ya. Kalau ke sana bahaya, Om. Itu ular takut ya. Bahaya. Oh, gitu. Di belakang sana, di depan sana itu ada bukan tangki. Mungkin itu tangki minyak atau tangki air. Ini kan jambar. Gimana, Pak? Ini kan jambar ini rel. Rel dulu. Iya. Oh. Ini pos yang tadi, pos 1, 2B. Berarti di area pabrik ini ada 2 pos untuk mengatur keluar masuk kereta di dalam pabrik Texin. Dan saya akan kembali lagi ke tempat yang tadi, yang gudang terbengkalai itu. Mantap sekali. Tapi sangat disayangkan, saya mencari peta kolonialnya itu nggak nemu yang percabangan mengarah ke pabrik ini. Tapi alhamdulillah di Wikimapia ada tertera jelas. Ya bisa terbantu. Mohon maaf saya tidak bisa itu ya menampilkan peta Belandanya saya, karena saya nggak nemu. Kalau peta Wikimapia saya nemu. Oh, pos pertama. Berarti total ada 3 pos ya, Pak ya? Iya, 3 pos. Dan tadi di sana kan 2. Ini 1. Ini pos pertama. Sebenarnya ini masih utuh loh, Pak. Batu-batu itu. Ini batu-batu kan di rel ada batu-batu, batu kricak. Nah, ini apa, Pak, ini? Nah, ini tortor. Gerbang pagernya. Wah, ini ya. Iya. Eh, dulu ada ini. Pagar. Masih Belanda asli, Pak. Belanda. Tadi nggak nyadar ada ini. Pas masuk nggak nyadar, pas keluar nyadar. Tegal panas banget. Ini ya, dulu bekas bangunan apa? Dulunya, sebelum ada ini. Dulunya ini kan tanggul pengairan. Tanggul pengairan ya? Iya, kan ada pengairan. Terus ini dibangun lagi ya, Pak ya? Iya. Terus itu terowongan apa? Bawah tanahnya, bangkernya itu? Iya, di sini. Di situ. Masih ada nggak sekarang? Apa udah diuruk? Udah saya tutup. Oh, oh, Bapak nempat di sini? Iya. Oh, sama siapa, Pak? Sendiri? Iya. Lah katanya angker, Pak. Iya. Biasa. Udah biasa. Oh, kayak bekas kios ini, Pak, sekarang. Pintu pengairan, ada pintu. Pintu pengairan. Iya. Tinggal satu. Oh, ini itu sinyal kereta. Iya, ini. Oh, telegraf. Iya. Bekas sinyal telegraf.
Ini tadi namanya apa? Jembatan Medan. Apa? Ketiwon. Ketiwon sungainya. Tapi Ketiwon. Kalau saya lihat di peta Medjansen apa, Pak? Medjasem. Medjasem. Oh. Sungainya Ketiwon. Iya, Ketiwon. Oke, netizen, itulah penelusuran kami, saya bersama Pak Aris dan Pak siapa namanya? Pak Sanjar. Pak Sanjar. Pak Sanjar. Ah. Terima kasih Pak Sanjar sudah memberitahu kami bahwasanya bekas pabrik tekstil di sini. Iya. Dan banyak sangat disayangkan ya Pak, terbengkalai ya Pak ya. Iya. Terima kasih Pak Sanjar dan Pak Aris. Oke, jangan lupa juga subscribe channel Pak Aris, linknya ada di deskripsi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aryo Nur Triambodo di sini. Jangan bersedih hari ini. Mari kita menghibur diri. Bye bye. Mantap.